Hello sobat, okay. Assalamualaikum ke Roma dalam channel ke Roma. Terima kasih untuk setiap yang klik video ini bermakna setiap suka tentang kisah yang berada di dalam channel ke Roma. Ini aku nak berkongsi satu cerita seram yang berlaku di Malaysia. Aku nak tanya pendapat setiap. Kalaulah setiap berada di situasi aman ni, cerita yang aku nak kongsikan sebentar saja lagi, apa yang setiap akan buat? Apabila setiap baru balik daripada tempat kerja, iaitu pada pukul 1 pagi ataupun pukul 2 pagi, saya menunggang motosikal seorang diri dan saya nampak ada seorang perempuan yang berada tepi jalan. Adakah saya berhenti ataupun saya meneruskan perjalanan saya balik? Itulah yang berlaku di salah seorang sahabat kita yang bernama Amar. Amar ni dia bekerja sebagai industri media, yang mana dia bekerja di Klang Selangor. Jadi pada malam tu Amar ni baru balik pada kerja, iaitu kerja dia tepat pada pukul 12:30 malam. Jadi Amar ni daripada Klang Selangor dia nak balik ke Kuala Lumpur. Jadi biasalah sobat, pukul 12 kosong atas jalan raya tu, cuma kita boleh nampak jarang sekali kereta tu ada. Jadi Amar ni dia naik macam biasa. Sampailah di jejantas, dia nampak ada seorang perempuan yang duduk di tepi jalan. Jauh Amar fikir, wish, beraninya dia ni duduk seorang diri, perempuan tu. Lalu Amar ni tidak fikir panjang, dia pergi dekat perempuan tu dan dia tanya, awak ni dari mana? Kenapa awak duduk sini seorang? Perempuan tu lah, dia tak jawab. Dia senyap, pakaian dia berwarna putih, iaitu pakaian skirt, dan rambut dia melepasi bahu. Perempuan tu senyap, tak bercakap apa-apa ketika itu. Selepas daripada 2 ataupun 3 minit, barulah perempuan tu bagi tahu kalau betul lah Amar ni nak tolong dia, Amar kena tolong hantar perempuan ni balik di perumahan Kelang. Jadi Amar fikir okeylah, disebabkan dia punya jalan dia nak balik tu sehala dengan rumah perempuan ni, okeylah dihantar. Lalu Amar ni dia bagilah helmet dekat perempuan ni, dan perempuan ni pun naik motor sambil borak ketika itulah. Pada masa tu juga Amar pun tanyalah dia, kata, apa yang menyebabkan awak ni duduk sore-sore dekat sini? Lalu perempuan ni pun berceritalah, dia bagi tahu sebenarnya dia ni, perempuan ini dia lari daripada seorang lelaki, yang mana lelaki tu member dia, tapi disebabkan member dia ni nak melakukan perkara yang tak elok kepada dia, selepas daripada situlah dia buka pintu dan dia lari sambil dia menjerit, dan lelaki tu pun naik kereta terus pecuk, tak tahu hilang ke mana. Sebab itulah dia ada di situ, malah di rumah perempuan, dia tu rumah perempuan lah di Klang. Di hadapan itu dia nampak ada 2 orang anak-anak, dan dia bagi tahu itu anak dia, dan dia dengan suami dia dah lama bercerai ketika itu. Lepas daripada seminggu daripada situ, Amar ni dia bawa dia punya member dia naik sekali dengan dia untuk dia nak kenalkan dengan perempuan ni. Perempuan ni nama dia Miza. Betul lah, perempuan ni nama dia Miza. Jadi Amar ni dia nak kenalkan member dia ni dengan Miza lah. Jadi bila dia sampai di rumah Miza, alangkah terkejutnya sobat apabila dia sampai di rumah itu, sebenarnya rumah itu sudah terbiar sangat-sangat lama. Dengan kita boleh nampak, kalau kita tengah hari pun kita boleh nampak dengan rumah tu usang, kosong, tak ada orang jaga sekalipun. Jadi macam member dia berkata, mang, betul ke rumah ni mang? Yang kau sebut ada perempuan tu, kata, betul lah rumah ni lah yang aku rasa ni. Kata, kau rasa kau salah blok ni mang, kau rasa cuba pakai blok lain. Dia pusing-pusing-pusing blok, dan dia yakin ni lah tempat yang dihantar perempuan tu guys. Lalu bila dia orang duduk borak apa semua, duduk bersembang tu, lalu keluarlah erat jiran di sebelah rumah dia dan tanya, apa benda, apa halnya ni, dia kata. Lalu Amar ni tanya, dia kata, di rumah ni bukan ada perempuan yang bernama Miza kan? Jadi perempuan yang duduk rumah sebelah rumah dia ni rasa macam pelik. Miza, Miza dah lama meninggal, dah 20 tahun yang lepas dia meninggal dengan anak-anak dia. Oh, ketika itu mam, Amar dan member dia ni memang betul-betul terkejut. Lepas tu Amar ceritalah dia punya story dia lah minggu lepas, dan dia jumpa dengan dia punya Miza apa semua, dan dihantar Miza ke rumah apa semua. Lepas tu Amar ni dia nak tahu apa sebenarnya kes yang terjadi sebenarnya. Lepas tu perempuan ni pun bagi tahu, ataupun makcik ni pun bagi tahu lah, dia kata Miza ni dah meninggal 20 tahun yang lepas di rumah dia sendiri, di mana ada seorang lelaki yang cuba nak buat benda tak elok pada dia,
Dan di situ jugalah dia terbunuh bersama dengan anak-anak dia di rumah yang dia ada sekarang ni lah. Sebab itu kalau kita lihat rumah itu terbiar dengan sangat-sangat kosong. So memang tidak ada orang jaga. Dan kisah itu terus menjadi misteri.